calon yang bukan suami istri. Nah, ini adalah salah satu pelaku yang terjual. Selama ini ada nggak apa namanya himbauan sosialisasi dari pemerintah kota untuk apa tidak menerima tamu yang bukan suami istri gitu? Iya ada. Memang ada ya. Terus prakteknya gimana Bu? Susah ya diterapkan di apa? Iya nggak susah. Karena kadang-kadang kita kan sudah nunjukin ini gitu sudah dibuka sama mereka kan karena susah. Biasanya mereka nggak pun suami istri. Tapi kayak surat nikah gitu nggak ada. Nah, itu kan resepsionis. Ya, ke resepsionisnya dikasih tahu nggak untuk menanyakan itu? Jadi hari ini kita meluncur dari Jalan Hayani Kalimantan 6 sampai ke Jalan Pramuka dan hari ini terakhir di Jalan Gatot Subroto. Jadi ketiga tempat tersebut kita menciduk ada tiga pasangan yang bukan status suami istri. Jadi mereka kita tertipkan dan kita bawa ke kantor Satpol PP.